Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Kali ini saya akan membuat biang pupuk eco farming. Dimana eco farming itu adalah pupuk organik super aktif hasil penelitian ahli pertanian lebih dari 17 tahun yang memiliki kelebihan yaitu mengandung bakteri positif sebagai bioaktivator. Mengandung 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman dapat menekan penggunaan pupuk anorganik hingga 75% sehingga ekofarming dapat menjadi alternatif pengembangan produksi pertanian sehat, ramah lingkungan, praktis, efektif, serta efisiennya dan menghemat biaya pemupukan. Nah, manfaatnya ekofarming ini adalah meringankan biaya produksi. Yang kedua adalah mempercepat masa panen, meningkatkan imunitas tanaman, meningkatkan unsur hara tanah, meningkatkan hasil produksi, meningkatkan kualitas produksi. Cara aplikasinya seperti apa? Yang pertama yaitu kita siapkan dulu pupuk organiknya. Kemudian kita siapkan pelarut ya. Ini saya siapkan pelarut dengan menggunakan air kelapa. Kemudian saya masukkan ke dalam botol sebanyak 1 liter. Ini tadi air kelapanya saya dapatkan dari pasar dengan harga Rp2.000 per plastiknya. Kemudian setelah itu masukkan sampai dengan 1 liter air. Untuk mengetahui 1 liternya saya menggunakan dimensi nanti ya. Gunakan dengan 1 tub 30 gram pelarutnya 1000 ml. Apabila setengah hektar bisa menggunakan setengah tub atau 15 gram dengan pelarutnya 500 ml. Sedangkan dengan luas tanah 2500 meter dapat menggunakan 1/4 tub atau 7,5 gram eco farming dengan pelarutnya 200 ml liter air ya. Nah, pupuk eco farming ini dapat digunakan untuk jenis tanaman apa saja sih? Yang pertama bisa gunakan untuk padi, kemudian kedelai, kacang hijau, kacang merah, gandum, jagung, bayam, kangkung, selada, cabai, cabai rawit, timun, tomat. Untuk buah-buahan juga bisa, untuk melon, semangka, singkong, porang, buah naga. Saya kebetulan juga lagi belajar menanam singkong dan buah naga. Semoga dengan menggunakan ini nanti dapat bertumbuh dengan ini ya, dengan baik ya. Di video ini saya sedang mengukur literan dari larutan air kelapanya. Setelah itu saya baru buka kemasan eco farming ini ya. Ini banyak sih, kalau ini kita butuhkan saja 1 liter air, kemudian eco farmingnya kita larutkan ke dalam air dan teman-teman bisa nonton video selanjutnya.